Sebanyak 25 lubang kerusakan jalan terjadi di Jalan Raya Kadudampit, tepatnya menuju tempat wisata Situ Gunung. Lubang diperkirakan mencapai 5-10 cm. Jika dilalui kendaraan sepeda motor dan tidak berhati-hati bisa terperosok dan jatuh. Menurut warga Kadudampit, Restu mengatakan kerusakan terjadi sudah sejak lama dan sering terjadi kecelakaan terutama ibu-ibu terjatuh dari sepeda motor. Selain itu, jika turun hujan juga menyebabkan genangan air dan banjir sehingga membahayakan warga. Yang sepenuhnya Kang, ini jalan rusak udah berapa lama nih Kang? Dari dulu sih udah lama. Udah lama ya? Iya, udah lama banget. Belum ada perbaikan? Belum. Ini yang paling parah sih, saat ini yang paling parah. Mungkin dengan jalan ini pernah ada yang kecelakaan Kang? Sering sih, kalau biasanya sih yang sering ibu-ibu. Oh. Kecelakaan yang ya biasa lah. Guling kayak. Oh, jatuh ya Kang ya? Jatuh. Terus anu bawa-bawa barang berat dari pasar biasanya. Jatuh. Iya. Ini Kang, kalau hujan wah lebih parah seperti banjir. Sementara selain Restu, pengendara mobil Jepri juga merasakan hal yang sama, yakni tidak nyaman saat melintas ke Kadudampit. Meski hanya sepekan sekali melintas, terlebih saat muat barang, merasa khawatir dengan kondisi jalan yang rusak. Tiap hari lewat ke sini Kang? Tiap hari Senin doang. Tiap hari Senin doang. Gimana tuh kaitan jalan ini tadi? Untuk jalan di sini? Cukup parah lah. Apalagi buat buatan kayak gini, berat. Neken gitu sih mobilnya. Tadi kelihatan itu mobil gimana? Terperosok? Terperosok kayak soalnya lubangnya dalam. Jadi mobil jadi gasruk. Sementara itu baik warga maupun pengendara lainnya berharap agar segera ada perbaikan. Dari Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heryaman melaporkan.